Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad. Jom menyaksikan rancangan Rampai Pagi. Kita berada dalam segmen ceramah agama. Dan di dalam segmen ceramah agama, kita akan membawa tajuk Latihan Rohaniah Pencetus Perubahan Sikap. Jadi seperti mana yang telah kita ketahui daripada Yang Mulia Ustaz, beliau telah menerangkan, iaitu sebelum ataupun dalam masa 2-3 hari waktu bulan Ramadan, iaitu membina kerohanian ataupun membina kekuatan kerohanian melalui peningkatan ibadah. Jadi sebelum kita ataupun pada awal bulan Ramadan, kita membawa tajuk iaitu bagi meningkatkan peningkatan ibadah kita, dan pada kali ini bagi mengakhiri di dalam bulan Ramadan. Jadi apakah kesan-kesan yang tercetus di dalam perbuatan ataupun perubahan sikap kita di dalam bulan Ramadan ini, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Hanafi Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum Yang Mulia Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dalam masa tinggal beberapa hari saja lagi ini, kita akan mengetahuilah apakah perubahan sikap kita setelah kita menjalankan ibadah puasa dalam masa 3 minggu Ustaz, ataupun hampir ke penghujung sudah ni. Jadinya maklumlah, kadang-kadang kalau sebelum puasa mungkin sikap kita kasar, tapi setelah kita mengerjakan ibadah puasa ini, insyaAllah keadaan kita akan berlembut, kerana sabar itu masih lagi ada kekuatannya. Untuk insya Allah. Saya serahkanlah kepada Yang Mulia Ustaz untuk bicarakannya. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Abang Abdullah. Ya, sama-sama insyaAllah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ni bertemu kembali dalam siri ceramah Rampai Pagi. Dan seperti mana yang Saudara Abdullah telah nyatakan dulu, pada awal-awal puasa dulu saya memberi ceramah yang bertajuk Membina Kekuatan Rohaniah Melalui Peningkatan Ibadah. Dan kali ini pada penghujung pada bulan puasa bulan Ramadan ini, saya akan membuat satu tajuk, itulah Latihan Rohaniah Pencetus Perubahan Sikap. Jadi sebagai kesan daripada berpuasa itu. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang mubarak ini, sebenarnya merupakan satu gelanggang latihan rohaniah. Gelanggang ini sebenarnya latihan banyak menjurus kepada membina kekuatan rohani, dan dengan harapan insyaAllah dengan kekuatan rohani itu akan mencetus, akan menggerakkan diri kita ini untuk merubah sikap. Kalau dalam segi psikologi dikatakan sebagai behavior modification. Jadi bulan puasa sebenarnya adalah musim ketani untuk bermujahadah untuk menundukkan runtunan hawa nafsu. Mana mujahadah inilah ketani bersungguh-sungguh untuk ketani cuba mengawal dan menundukkan kehendak nafsu yang rendah, kehendak nafsu yang rendah yang ingin kepada perkara-perkara yang tidak baik, yang mungkin bertentangan pada agama. Jadi mujahadah ini mestilah ada kesungguhan. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Sesiapa yang mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan tunjukkan pada mereka, kami akan beri hidayah pada mereka jalan-jalan kami. Maknanya Allah katakan, kalau kamu ada kesungguhan, kalau kamu benar-benar untuk berusaha meningkatkan diri kamu, insya Allah, Allah tidak akan mensia-siakan usaha kamu. Allah akan tunjukkan kepada kamu jalan-jalan kepadanya. Lanahdiyanahum subulana. Jadi ini satu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya bulan puasa adalah bulan yang sebaik-baik untuk ketani bermujahadah ini. Bermujahadah menundukkan hawa nafsu. Dalam satu ayat yang lain
Allah berfirman ini, afraita man ittakhadha ilahahu hawah wa addallahu Allahu ala ilmi wa khatama Allah ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Yang mafhumnya, yang maksudnya, dengan yang demikian, bagaimana fikiranmu wahai Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Afraita man ittakhadha ilahahu hawah, yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, dan ia pula disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur dan ingkar, dan dimenterainya pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup di atas penglihatannya. Ini ayat ini menerangkan bahawa orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, kadang-kadang kata ini bercakap ah, Allah Tuhan kata ini dan sebagainya, tapi dalam segi mulut mengkali bercakap, tapi kadang-kadang dalam segi tindakan kata ini ya Alhamdulillah, kadang-kadang secara indah langsung menunjukkan kata ini menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan. Maknanya kehendak hawa nafsu itu kata ini ikut semua, kata hawa nafsu ikut. Jadi seolah-olah dalam ayat ini menerangkan, apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya? Maknanya ya, kalau nyanyi nafsu itu apa ikutnya? Apakah nak nafsu ikut itu ya? Kalau nafsu bicaranya, apa tak kan mesti yang tarawihnya? Apa ya dapat? Baik tak kata ni ikut? Ke tempat lain daripada mencari malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini. Itu selalu kena sebutkan. Yeah. Jadi, itu runtunan hawa nafsu kadang-kadang. Runtunan hawa nafsu itu. Jadi, menjadikan Tuhan. Jadi, yang pentingnya ialah di bulan puasa ini, ketani melatih. Dilatih untuk ketani menundukkan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu ini dengan cara bahwa ketani memberatinya dengan ibadah memberatinya. Umpama kalau ketani ada binatang yang liar itu, contohnya kalau contohnya kuda yang liar atau keledai yang liar, memang Ghazali menerangkan keledai yang ya, agak-agak anu liar itu diberikan apa beratan apa diletakkan atas belakangnya pakaian berat-berat, jadi tunduklah ya, maulah mengikut. Maulah mengikut. Itu latihan, yang penting latihan. Dilatih ya, disuruh ya. Nafsu kita ini macam itu juga. Kalau terlampau kuat sangat kehendak dia, maka tundukkan dia. Pertama, kurangkan makan. Akan. Yang kedua, banyakkan ibadah. Jadi dia akan menjinakkan nafsu itu dan meningkatkan daripada peringkat nafsu yang rendah kepada peringkat yang tinggi. Ditingkatkan derajat nafsu itu. Katanya tidak boleh membuang nafsu. Nafsu mesti ada dalam diri kita ini. Mesti ada. Kehendak tu, tapi kata ni sucikan dia, kata ni tingkatkan dia, jadi supaya nafsu yang peringkat yang tinggi, yang dengan peringkat tinggi itu nafsu itu akan dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kuda yang liar, kuda liar jangan dibunuh, tapi kata ni latih ya, jinakkannya, maka bolehlah kata ni gunakannya sebagai tunggangan yang berguna. Atau kalau zaman dulu untuk sebagai dalam peperangan, kuda yang jinak ni dapat ni bagus ni kuda ni. Untuk kebaikan ketani maknanya. Jadi bila kuda yang liar itu ketani tunggang dia, maka hanya ikut ketani. Ketani yang jadi tuan, bukan dia jadi tuan, ketani jadi tuan nih. Jadi ketani halakan ya. Kuda malam ini ketani kan contohnya. Ketani kan berjalan ke mana? Ke masjid, tarawih, no problemnya. Atau yang sudah jinak, yang sudah tunggang kan. Yang sudah dapat dilatih. Malam ini ketani buat kiamulai. Okey, no problemnya. Tapi kalau ia menunggang ketani, tuan, ia pula menyuruh saya, tuannya, patahkan payah-payah bangun tengah malam. Tidur saja banyak. Bahapa bangun sahurnya. Bangun sahur pun dapat juga puasa. Kuat juga. Ada orang yang bangun sahur pun lama juga. Yang bangun sahur itu okey juga. Jadi ketani mengikut kehendak nafsu. Nafsu yang menunggang ketani nih. Ketani mau ketani menunggang nafsu, bukan nafsu menunggang ketani. Ini penting nih. Satu dalam puasa nih ketani bermujahadah menjadikan supaya ketani yang menunggang nafsu, ketani yang menguasai nafsu ini. Ketani yang menentukan di mana ia akan pergi ke sana kemari ke sebagainya. Bukan ia yang mendorong ketani. Jadi macam contohnya bangun sahur. Walaupun sahur atunya orang ada setengah orang tu alah dah pengen sahur. Puasa okey aja. Bukan masalah bangun, tapi itu adalah latihan untuk ketani bangun daripada tidur. Kerana Nabi kata dalam sahur itu ada berkah, ada berkat. Berkat yang penting, berkat ketani mahu. Kerana dengan ketani berjuang bangun melawan mengantuk itu, insya Allah itu satu latihan untuk ketani. Lepas itu kalau boleh lagi selain daripada bangun sahur, ambillah masa paling kurang 2 rakat sembahyang tahajud. Jadi itu latihan ketani. Dengan itu nafsu itu akan menjadi tunduk dia, patuh dia kepada ketani. Bukan masalahnya orang ucap, takkan bangun sahurnya, anda jawab apa-apa. Bukan masalah itu, di sana berakah itu. Kerana atus tak permulaan perjuangan ketani. Masuk gelanggang latihan.
kalau masuk gelanggang latihan ini kan ada bekalan. Pertama of course lah, bekalan ini bekalan jasmani kita ini makan sedikit, ada kekuatan. Yang kedua bekalan kerohanian itu keberkatan daripada Allah. Kalau sudah Allah berkati kita ini insya Allah, itu permulaan yang sudah baik. Permulaan dalam hidup ini kalau ada berkat insya Allah, kalau rezeki kita ini berkat insya Allah, walaupun dah banyak insya Allah cukup, tenang jiwa, tenteram jiwa. Tapi kalau rezeki yang berlimpah ruah tapi tidak ada berkat, macam-macam masalah. Walaupun nampaknya banyak rezekinya tapi macam-macam masalah, jiwanya tidak tenang. Kadang-kadang rezeki dimakan itu jadi penyakit, bila penyakit itu jadi hidup. Kalau sudah hidup kadang-kadang turun-turun dan ani tidak boleh makan, atau tidak boleh makan dan penyakit, apa guna duit kadang-kadang itu kadang-kadang. Kadang-kadang lepas itu diberi makan pada anak-anak petani. Anak-anak petani lagi tidak menderhaka pada indung sebagainya, anda baik sebagainya. Kesan daripada makan rezeki yang anda berkat. Contohnya, kalau yang rezeki daripada, contohnya daripada rasuah, daripada menipu dan sebagainya. Kan, itu rezeki yang anda berkat macam-macam. Jadi, porak peranda, keluarga porak peranda itu di antara yang tidak berkat. Satu berkat ini penting. Penting, keberkatan ini penting. Dalam satu ayat, Allah menerangkan, Allah sebutkan, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah Allah kata, kalaulah ahli satu qariah itu, ahli satu kampung itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka Allah akan bukakan keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Jadi kalau mereka bertakwa beriman, Allah beri berkat. Maksudnya kalau berkat itu aman sejahtera ada saja, subur tanahnya macam-macam sajalah. Yang kita ini tidak tahu, wallahu a'lam, tapi ini kehendak Allah. Ini konsep kerohanian, aspek yang anda nampak daripada mata, tapi sebenarnya berkat itu ada di sana. Satu ketika penting ni. Kan ini kekuasaan Allah. Ini semua perkara yang dapat terlihat, tapi sebenarnya ketenangan jiwa mana yang dapat lihat. Itu jadi penting berakan kembali pada konsep keberkatan ini. Jadi untuk perjuangan yang latihan kerohanian ini sebenarnya langkah pertama ialah persiapan ketani. Jadi pada segi jasmani dan rohani, ketani keberkatan sudah ada. Satulah penting tuh bangun atau jangan ditinggalkan. Kalau dapat bangun, bangun tah sahur. Walaupun Nabi kata dengan seteguk air. Kenapa? Sebenarnya itu apa? Latihan pertama, the first, permulaan. Kalau ada permulaan, dan tentu kadang-kadang payah pengakhirannya. Okay. Dan saya sebutkan tadi bahwa ketani perlu meningkatkan hawa nafsu ketani karena peningkatan ketani ini nafsu ini ada. Paling kurang dalam Quran ada 3 peringkat nafsu disebutkan, 3 peringkat. Nafsu pertama dipanggil nafsu al-amarah. Sesuai dengan firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisuq illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu al-amarah itu sentiasa melakukan kejahatan kecuali yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia dari hasutan kejahatan itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Semakin innan nafsal ammaratun bisu, nafsu al-amarah. Nafsu al-amarah ini ulama menerangkan bahwa nafsu yang paling rendah sekali, yang sentiasa mengajak pada kejahatan. Sentiasa melakukan kejahatan. Dia suka nih, ini nafsu nih yang liar lagi lah. Belum terdidik lagi nih. Masih liar lagi, liar. Jadi liar, yang liar inilah kata ini terpaksa latih dia. Modified dia. Kalau rumah ini modified, nafsu ini modified, tapi bukan modified cara jasmani tapi cara rohani. Kata ini didik ya. Kata ini train seperti mana? Kata ini train kuda tu. Kalau kuda yang mana sebagainya, ataupun malahan kucing kata ini boleh latih. Manusia boleh, kata ini satu ada latihan. Manusia dalam HRD, human resource development, kata ini develop. Nafsu ini boleh di-develop juga. Bukan di-develop ini maknanya ia bertambah besar daripada segi saiznya, tapi daripada segi kualitinya. Kata ini develop nafsu ini. Nafsu ini menjadi supaya dia naik, dia paling kurang ke peringkat yang kedua lagi, dipanggil nafs al-lawamah. Nafs al-lawamah. Sebagaimana firman Allah, Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, Allah kata, dan aku bersumpah dengan nafs al-lawamah. Nafs al-lawamah. Maksudnya nafs al-lawamah ini nafs yang sentiasa mengkritik diri sendiri. Ini peringkat yang lebih baik daripada peringkat yang kedua. Yang kedua tadi ada kisah tu, ia lagi seronok yang buat dosa, yang al-amarah ini tadi. Buat dosa, ia suka apa saja yang kejahatan, ia suka paling seronok lah tu. Orang sudah biasa buat jahat, orang sudah biasa buat jahat, kalau yang buat baik ini pun jadi anu tu pulang. Jadi perkara yang aneh baginya pulang.
Kemudian kita ni latih satu, kita ni dalam bulan puasa ni kita ni latih ya. Latih peringkat naik sedikit peringkatnya ke peringkat nafs al-lawamah yang mengkritik dirinya. Kadang-kadang terfikir, aku ini terlampau banyak je buat jahatnya. Cuma inikah kehidupan aku? Inikah tujuan aku hidup? Aku membuat jahat arah orang. Kalau orang buat jahat arah aku macam mana? Dia terfikir, mengkritik, dah patut. Ya. Indahkan aku hidup selama macam ni. Aku ni akan mati, akan dipersoalkan tanggungjawabku dan sebagainya. Indah patut. Dia mengkritik dirinya. Kalau dia kesilapan kadang-kadang sekali mungkin cuba baik. Tapi sekali telajak dikritiknya, indah patutnya. Kalau katakan dia bangun, berusaha untuk bangun sahur, nanti bangun Allah menyesal ya. Menyesal ya. Ya Allah, menyesal. Kenapa tak pernah bangun sahur ini? Lebih lagi kalau ini terbangun subuh lagi cak. Ya Allah. Lepas tu dia mengkritik dirinya, ia berusaha untuk memperbaiki. Mungkin insyaAllah lah besok lagi yang aku lah boleh, aku nak mau. Aku mesti bangun sahur, aku mesti bangun sembang subuhnya. Aku mesti pergi terawih, macam mana pun baratnya mesti latihnya, latih. Kerana dengan latihan itu, kata pepatah Melayu, Allah bisa tegal biasa. Allah bisa tegal biasa. Pak Keturung Tani pun, pembelakang pemarang. Kalau dia sah, tajam. Jadi cuma itulah kita ni, latihan itu sentiasa. Kalau kita lihatlah, kalau batu sendiri kan, batu yang keras tu, kalau kita ni simbah dengan air sekali, tidak dapat kan? 4-5 kali pun, walaupun sederam air, tidak apa. Tapi kalau menitik, air menitik, berterusan, sampai 2-3 bulan, menitik. Tempat yang sama berlubang, berlupak, paling kurang berlupak orang tani lah. Luak bayar. Luak bah, betul. Menitik, berterusan menitik, meluak. Itulah kesan. Kalau tani sentiasa, walau macam mana pun kerasnya nafsu tani, walau macam mana pun garangnya nafsu tani ni, kalau tani sentiasa berlatih dengan ibadah, latih, walaupun barat latih juga. Insya Allah ia akan mendapat cahaya kepimpinan Allah. Allah beritahu tadi kan, siapa yang bersungguh-sungguh akan kami tunjukkan jalannya. Ada kesannya. Yang penting ialah kesungguhan kita ini untuk berterusan melatih diri kita ini. Dengan itu akan dapat merubah sikap kita ini. Sebab itulah kalau kita rasakan marah, tahan. Kalau rasakan membuat yang baik, tahan diri kita ini. Latih. Kalau lupa-lupa, bawa beribadah. Kalau mau juga, bawa baca Quran. Kalau lagi, banyakkan sunat, banyakkan bangun tahajud. Ini caranya melatih latihan kerohanian ini. Latihan kerohanian ini perlu ada kesungguhan. Insya Allah, dia akan meningkat daripada nafs al-amarah kepada nafs al-lawamah. Ini mula-mula masih belum pure lagi sebenarnya. Orang belum tulin lagi, bercampur-campur lagi lah, ada lagi masih mau, tapi sekarang ada sudah perubahan mengkritik nafsu. Dan kalau boleh kita terus lagi meningkatkan sehingga tingkat yang ketiga dipanggil nafs al-mutmainah. Nafs al-mutmainah sesuai dengan firman Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa, wahai nafs yang sentiasa tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau reda lagi diridai. Masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam syurgaku. Ini nafs yang tenang ini Allah iktiraf sebagai nafs kumpulan hamba-hambanya. Tadi saya terangkan tadi, orang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya, atau nafs al-amarah tadi itu. Afraita manittahaza ilahahu khawah itu. Di mana apa kau tak melihat macam mana orang yang menjadikan nafsu, hawa nafsu sebagai tuhannya, tapi orang yang nafs al-mutmainah diiktiraf oleh Allah sebagai golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah jemput, inilah golongan hamba, inilah taraf paling kurang hamba Allah. Bukan senang kan menyebutkan nama hamba Allah ni ya. Nama Abdullah, namanya hamba Allah. Hamba Allah. Jadi hamba Allah yang hakiki ialah orang yang dapat patuh dirinya kepada kehendak-kehendak Allah. Kita ni senang menyebut, tapi hakikatnya bukannya semudah itu. Ternyata ada kesungguhan ini melatih supaya kita menjadi hamba Allah yang hakiki, yang Allah pelawa, yaitu orang yang sampai peringkat nafsunya yang tenang, nafsu yang tenang, nafs al-amar, nafs al-mutmainah, yang tenang, yang sentiasa tenang. Tenang kerana ia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain Allah menerangkan, ala bi zikrillah tatma'inul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir dan mengingat Allah itu akan memberikan ketenangan kepada hati. Jadi kita ni dulu saya terangkan dulu, kita kembali kepada asal. Bahwa fitrah manusia ini
dalam ceramah yang lepas saya terangkan fitrah manusia kita ini sebenarnya katanya ini kenal Allah. Kita ini kenal Allah. Dalam alam arwah sebelum kita dihantar ke alam musyahadah ini, ke alam dunia ini, sebelum dimasukkan ke alam rahim, yang mula-mula alam arwah, kemudian alam rahim, rahim ibu, kemudian alam musyahadah alam dunia ini, dan kita ini belum habis lagi nih. Kita ini kan berjalan ke alam barzah. Dan kemudian ke alam akhirat seterusnya lah. Kita ini dia dalam journey, dalam perjalanan musafir ini. Belum selesai lagi. Dalam alam arwah, sebelum Allah hantar kita ini, masuk ke dalam rahim ibu, ditipkan oleh malaikat dalam roh, kita ini dalam rahim ibu atau apabila sudah 120 hari, malaikat sebelum itu Allah panggil kita ini, dalam semua alam arwah ini Allah tanyakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita ini semua ketika dalam alam bentuk roh lagi mengatakan, qalu bala syahidna, bahkan benar kami menyaksikan. Maknanya daripada segi nalurinya kita ini sudah kenal Allah, daripada segi fitrahnya kita ini sudah kenal Allah. Satu kita ini perlu kembali kepada Allah untuk mendapatkan ketenangan. Jadi siapa yang dapat mensucikan dirinya, membersihkan dirinya, bermujahadah untuk mendapat ketenangan jiwa, berarti ia sudah mendapat satu kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya. Siapa itu kata ini? Kembali pada konsep Idul Fitri. Itu kembali fitrah. Kembali pada fitrah. Maknanya setelah kita ini berjuang dalam bulan puasa ini, kita ini baru mujahadah, kita ini kembali kepada fitrah kita ini. Mana fitrah namanya? Kita ini kembali kepada asal bahwa kita ini minim yang kenal Allah, tahu Allah. Sebab itulah siapa sebenarnya yang kalau lahir di bumi tapi ia lari kepada Allah, berarti ia lari kepada fitrahnya. Macamlah kata ini saya sebutkan dulu, macam kata ini biasa. Kata ini fitrah, kata ini biasanya suka makan nyaman-nyaman, kan suka makan yang sedap-sedap. Tapi sekali-sekali bila kata ini sakit, bila sudah sakit telah entara. Karena antar macam-macam makanan, usulnya nyaman tapi no, anda kebeliur. Nah, anda berselera, pahit dia rukunya. Nah, anda berselera makan. Kerana apa? Ketika itu ia bukan dalam fitrahnya sudah. Ia sudah sakit. Ia sakit berarti sesuatu sudah mengganggu fitrahnya. Ia bukan asalnya. Jadi macam itulah juga nafsu kita ini, jiwa kita ini, nafsu kita ini. Kalau disebutkan nafsu dalam istilah orang-orang kita ini, orang Melayu, bahwa nafsu yang lari daripada Allah itu bukan nisbah, bukan fitrah itu. Ya, fitrahnya suka pada Allah, suka pada Allah. Ya, kembali dan ia akan dijemput oleh Allah fitrah ini. Kembali dalam golongan hamba-hambaku. Tapi bila ia lari daripada Allah, berarti nafsu itu sakit. Nafsu itu sakit. Nafsu itu ada penyakit yang perlu kita ini ubati. Ya, perlu latihan. Perlu exercise. Perlu senaman. Perlu servis yang saya sebutkan. Macam kereta, perlu diservis. Diperbetulkan. Nafs ini supaya menjadilah ya nafs yang tunduk kepada Allah. Masuklah seperti mana yang Allah katakan, ya ayuhan nafsul matmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan reda mardiyah. Maksudnya nafs itu reda berjumpa Allah, menghadap Allah, dan Allah reda menerima nafsu, dan Allah pelawa masuk telah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuk ke dalam syurgaku. Karena syurga Allah itu hanya untuk hamba Allah, bukan hamba nafsu. Jadi masukkan ke dalam. Jadi inilah perjuangan kita ini kembali ini. Maka pentingnya ini orang yang sudah dapat orang berlatih ini sehingga Allah jemput jadi golongan hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, Allah pelawa. Satu kita perlu meningkatkan kembali pada fitrah kita ini. Kembali bukan semata-mata berhari raya untuk okeylah berhari bersukari, tapi jangan lupa bahwa kita ini ketika itu sebagai tema merayakan hasil perjuangan kita ini. Perjuangan kita ini dalam bulan Ramadan ini sebagai berarti kita ini sudah kembali kepada fitrah, kita ini kenal Allah, kita ini suka kepada Allah, kita ini seronok, kita ini tenang bila kita ini mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, bila berzikir, bila melakukan ibadah. Ini yang pentingnya, ini yang perlu kita ini latihkan di jiwa kita ini. Latihan, inilah sebagai gelanggang latihan dalam berpuasa ini. Dan bila macam itu, insya Allah kita ini akan dapat merubah, kita ini akan dapat merubah sikap kita ini, merubah perubahan sikap itu. Perubahan sikap itu, okay. Itu bermujahadah untuk menundukkan hawa nafsu. Kemudian ada lagi satu istilah dalam Quran dipanggil sebagai tazkiyah an-nafs, berusaha membersihkan jiwa daripada sifat-sifat madzmumah dan kesan-kesan kotoran dosa. Ini konsep tazkiyah ini bersangkut kuat dengan mujahadah ini. Ada tazkiyah an-nafs ini, membersihkan tazkiyah. Dalam satu ayat Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya beruntunglah mereka yang membersihkan jiwanya dan rugilah mereka yang mengotori jiwanya. Jadi jiwa ini boleh kotor, boleh bersih,
ia kotor kerana dosa, kesan-kesan dosa kita ni, dosa itu adalah satu bintik-bintik hitam, satu dosa, satu bintik hitam, apabila banyak dosa akan penuh hati dengan hitam, lagi banyak dosa, lagi keras hati, sehingga Allah kata, khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hati mati, kunci mati hati mereka tu. Itu kesan dosa. Kemudian kesan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, yang katanya sudah masukkan ke dalam badan katanya, yang katanya menjadikan sebahagian daripada sifat jiwa kan, sifat yang tercela. Contohnya apa? Contohnya suka marah dan tersebab, contohnya pendengki, hasad dengki, contohnya riak, contohnya suka mengumpat, contohnya makan banyak, contohnya tidur terlampau banyak. Itulah sifat-sifat mazmumah yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Satulah dalam berpuasa ini kita juga membersihkan diri kita daripada cuba. Satu kalau berpuasa makannya setakat ala kadar, sedikit alhamdulillah. Ndak jua lapar, ndak jua mati bah, kalau ndak puasa. Karena jiwa ini perlu makan. Tapi kalau terlalu lebih makan akan jadi mengantuk. Berat untuk beribadah, berat badan dan ceritalah, berat untuk beribadah sebagainya, macam pokok, ia perlu aing. Tapi kalau aing berlebihan sampai banjir, mati kan dia pokok, mati. Macam itulah hati, kalau terlampau banyak makan, terlampau banyak yang tidak perlu ni, hati jadi mati mak. Hati mati bukan jiwa, bukan tanda diri, ini mati mana? Hati mati ini dikeras untuk mengingat Allah. Satu kita ini perlu bersihkan. Satu dalam berpuasa ini tadi bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah ni. Kalau kita ni dalam puasa, kalau akan marah tahan, kalau akan buat yang perkara tahan. Satu dalam berpuasa ni kita ni puasa orang peringkat apa, paling kurang menjaga mata kita ni, menjaga tangan kita ni dari melakukan perkara yang kalau internet daripada masuk website yang tidak patut dan sebagainya, email yang tidak bagus-bagus sebagainya. Tangan kita ni, kaki kita ni dijaga berpuasa daripada membawa berjalan kepada tempat yang sesuai sebagainya. Jangan berjalan suka-suka hati ke sana kemari dan sebagainya. Jadi semua badan kita ni mesti juga berpuasa, anggota badan juga berpuasa. Maksudnya kita ni membersihkan diri kita ni daripada sifat-sifat mazmumah dan kesan-kesan kotoran dosa. Itulah sebenarnya perjuangan juga sebagai gelanggang latihan di dalam kita ni berpuasa ini. Jadi yang itu akan bila kita ni sudah dapat semuanya, insyaallah alhamdulillah, akan merubah sikap kita ni. Kita ni jadi orang yang patuh kepada Allah daripada sifat kita ni suka marah jadi bersabar, daripada sikap kita ni pendengki jadi pemaaf, daripada sikap kita ni kedekut nyerang karit nyerang kita ni tangkai jaring sebagainya, apalagi ketam batu ke apa sebagainya. Kita ni jadi pemurah, selalu berkhianat, jadi orang yang amanah. Jadi ini merubah sikap ni, bahawa kita ni mesti start daripada hati ni, nafs ni, dalam-dalam ini kita ni ubah. Dalam satu hadis Rasulullah menerangkan, inna fil jasadil mudghah wa iza salahat salahal jasad kulluhu wa iza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wahya qalb. Dalam jasad itu ada satu mudghah, ada satu apa, daging atau darah beku, kata mudghah darah beku. Wa iza salahat, apabila dia baik maka baiklah seluruh badannya. Wa iza fasadat, apabila dia rosak, apabila dia kotor, apabila dia jahat, fasadal jasad kulluhu, rosaklah seluruh badannya. Ketahuilah itulah di hati, ala wahya qalb, hati kata ni, hati rohani kata ni, kalbu kata ni, ini perlu dibersihkan. Kalau kalbu ini bersih, insyaallah ia akan mendorong segala anggota badan kita ni melakukan perkara yang baik. Jadi membersihkan ni jadi akan berubah sikap kita ni, berubah sikap kita ni. Dan di antara juga latihan gelanggang ni sebenarnya masanya tidak begitu banyak tinggal lagi diizinkan, insyaallah. Jadi kita ni anulah, cepatkan sedikit. Puasa juga merupakan ujian dan cabaran dan tarbiyah untuk memantapkan ketahanan diri. Ujian ini, kita ni diuji berbagai dalam puasa ni kan, uji macam-macam, lapar, dahaga, biasalah, tapi kadang kan marah juga apa sebagainya, diuji. Uji bangun malam, uji satu ujian. Jadi ujian ini sebenarnya untuk apa? Untuk memantapkan lagi jiwa kita ni, supaya kita ni ada ketahanan diri, atau orang kata sebut apa, jati diri sebagai seorang Islam, supaya kita kembali kepada fitrah kita ni, kenal kepada Allah kembali. Satu orang bila orang meninggal apa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita ni kan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada tempat lain. Kita ni kan menjumpa Allah dalam sembahyang pun, kita ni sudah berikrar Allah dalam sembahyang untuk sembah Allah Akbar, baca Allahu Akbar kabira. Kita ni buat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa maknanya?
Sesungguhnya inna salati sembahyangku wa nusuki ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Kerana untuk Allah Tuhan semesta alam. Maknanya kita ni apa dalam sembahyang tu kita ni berikrar ya Allah. Ya Allah engkau yang maha besar bahawa segala-galanya diriku ni sembahyangku hidupku. Cara hidupku dan juga kalau boleh cara matiku ini kalau boleh aku ingin supaya mengikut kehendak-kehendakmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Muslimun lah kan. Janganlah kamu mati kecuali kamu mati sebagai orang Islam. Maknanya kita ni perlu ni ujian ni latihan cabaran sebagainya. Saya latihan terbiah, didikan, mendidik, mendidik, menterbiah. Kita ni perlu menterbiah diri kita, menterbiah. Supaya kita ni menterbiah diri kita supaya kita ni jijik pada dosa, jijik pada maksiat dan kita ni orang seronok kepada melakukan perkara yang baik untuk memantapkan diri sebagai seorang mukmin yang sejati. Jadi saya cepat sikit lah ni ya. InsyaAllah. Yang seterusnya yang keempat adalah membina sikap positif dan disiplin diri yang teratur. Ini berdisiplin. Kita ni berdisiplin diri ya. Dalam puasa berdisiplin diri. Waktu bersahur, bersahur. Sebelum waktu buka, jangan buka dulu. Mendisiplinkan diri kita ni. Sikap positif ditanamkan sebagainya. Mendisiplinkan diri kita ni. Mendisiplinkan diri kita ni. Malahan dalam sahur itu pun ada waktu imsak. Waktu imsak tu jangan takkan makan-makan lagi. Itu disiplin orang. Ada room for one lah. Orang ada ruang lagi supaya jangan terlajak ke waktu subuh. Macam juga kita ni. Dalam tadi membawa kereta apa sebagainya. Kita ni ada ruang dengan kita depan ke belakang tu. Jangan terlampau hampir. Sekarang okay. Payah kan membreak apa terjadi. Amba. Terlanggar sekarang sebagainya. Ataupun jangan terlampau memutung-mutung ki orang. Atau disiplin diri juga tu. Memutung ki orang apa? Kalau memutung ki orang, kalau kecuali emergency tu lain cerita lah. Atau terpaksa ni. Asyik kadang-kadang kita ni panjang-panjang berkiu. Kita orang senang-senang masuk, impit masuk orang kita ni. Kalau sudah kita ni, kita ni lambat, buat lambat. Kalau kan awal, keluar awal dari rumah. Mana itu disiplin diri. Jangan menyusahkan orang lain. Fikir, kalau orang buat terakhirnya apa rasanya? Marah ya tani kan? Macam itu contoh, atau contoh disiplin diri lah. Kalau akan datang ke pejabat awal, awal. Ini maksudnya kita ni ada time management, menjaga masa, dan banyak lagi lah sebenarnya puasa ni mengajarkan ini supaya kita menjadi orang baik, berubah sikap kita ni. Merubah sikap kita ni lagi sebenarnya. Ini banyak lagi lah sebenarnya. Saudara Abdullah Abi, karena masa agak suntuk untuk kita perbincangan, tapi yang penting ialah puasa ini kita ni kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita ni, bahawa kita ni akan menjadi mukmin sejati, merubah sikap kita ni daripada yang negatif kepada yang positif, daripada sifat mazlumah kepada sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, daripada kita ni nafsu yang rendah, nafsu al-amarah meningkat kepada nafsu al-mutmainah yang disebut ke golongan hamba-hambaku yang Allah pelawa untuk masuk syurganya, insyaAllah. InsyaAllah. Sekarang itu saya rasa lah, Alhamdulillah yang dapat kita perkatakan pada hari ini, insyaAllah, bahawa puasa ini adalah gelanggang latihan untuk meningkatkan diri kita dan merubah sikap kita, behavior modification, insyaAllah. InsyaAllah, ya. Alhamdulillah, Allah penonton, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Hanafi Haji Abdul Rahman kerana dapat bersama dengan kita di pagi yang indah dan mulia ini dan disempurnakan dengan penghujung di bulan Ramadan. Mudah-mudahan juga insyaAllah seperti mana yang telah pun dikatakan, daripada kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan daripada awal puasa sehinggalah akhir, dan selepas itu kita akan melanjutkan ianya pada bulan puasa. Bukan saja kata orang di dalam bulan puasa saja akan, tetapi seharusnya kita lakukan ianya sepanjang hayat kita. Kesan daripada latihan itu akan menjadikan kita sepanjangnya insyaAllah yang beribadah, insyaAllah melakukan ibadah. Dan terima kasih sekali lagi kepada Abu Dha penonton kerana bersama dengan kita di pagi ini, dan bagaimana selepas ini masih lagi ada masa-masa yang masih menanti. Bagaimana kalau kita berhenti seketika dan selepas itu kita akan kembali semula.